Halo semua, balik lagi di channel Wawan PBG yang masih di seputar game bus simulator Indonesia Maleo. Kali ini ada mod baru, mod bus sekolah All Blue Bird American 2016 by Xteam507. Channel YouTube nya aku cantumin di deskripsi. Buat teman-teman yang mau download juga, ini modnya free, baru di share kemarin. Mod baru, udah full anim juga. Ini penampakannya dari luar bus sekolahnya. Tampilannya simpel kayak bus sekolah Amerika yang beneran itu. Pintunya udah pasti di sebelah kanan ya, karena mereka jalan di jalur kanan. Hazardnya nyala, lampu-lampunya normal, tadi udah aku cobain. Kalau tombol-tombol animnya, di sini anim 1 itu bagasi sebelah kanan. Nah, itu pintunya bisa buka bagasinya. Ini bagasi atau ini sih? Penutup mesin aku kurang paham ya. Soalnya busana. Nggak ngerti posisinya itu di mana-mananya. Kayaknya sih tempat mesin lah. Terus ini anim satunya pintu belakang. Yang tadi itu anim 3 ya, sorry. Nah, anim 2 nya ini tombol stop. Jadi mereka di Amerika sana punya tombol, punya kayak plang stop gitu. Jadi busnya ada plangnya, kalau lagi berhenti naikin penumpang ini bakalan muncul dia sebelah samping. Atau itu buat ngisi ini solar, nggak ngerti juga. Kalau nggak salah sih itu, jadi kalau dia berhenti plangnya itu nyamping gitu, tanda dia lagi naik atau nurunin penumpang. Ini anim 3 nya tadi. Nah, bukaan pintunya kita pakai bukan pintu yang di busit biasa. Nanti pintu yang di depan sebelah kanan dia buka, buka tutup, cuman itu pintunya cuman satu, karena memang yang asli juga satu. Sama yang belakang itu nggak dipakai biasanya. Nah, ini bentuknya real banget kayak bus aslinya, aku seneng. Ini pas pakai Pak Mulyono pula drivernya, jadi warnanya mirip-mirip ya, kuning agak ke oranan gitu. Yang aku nggak ngerti bangkunya tuh cuman warna kayak gitu, kayak polosan apa ya, abu-abu gitu. Aslinya kayak gitu juga atau enggak, aku lupa nengok tadi. Nah, ini interiornya, kaca belakangnya itu gede banget, itu kaca tengahnya. Cuman minusnya di mod ini tuh nggak ada GPS nih. Jadi kalau kalian pakai kamera dashboard, kalian harus hafal dulu jalannya. Kalau nggak tahu mau kemana, mending pakai kamera 1, 2, sama 4 ya. 1, 3. Kamera 2 kan dashboard. Nah, untuk speednya ini tinggi banget. Tadi aku dari terminal jalan ke sini tuh berapa ya, 150 lah. Nanti kita tes sampai fullnya berapa, kita naikin dulu penumpangnya. Harusnya nyari parwisnya yang isinya anak sekolah ya, tapi random banget, nggak bisa dipilih. Kalau penumpangnya kita cuman bisa milih rutenya, jadi ya sedapatnya aja. Banyak lagi ini penumpangnya. Udah lama kita nggak nemuin mod baru yang bagus ya, yang minggu-minggu ini atau bulan inilah, atau aku yang kurang update di busit di channel-channel YouTube lain, nggak ngerti juga. Tapi setauku di berandaku itu jarang yang upload dari modder-modder lama, itu lagi sepi. Paling ada kemarin Azumod itu share mod motor Aero kalau nggak salah, mau ku review tapi lupa. Nah, sekarang kita tes jalan, suspensinya kayak gimana, speednya berapa, fullnya, remnya. Nah, karena ini mod dari luar ya, mungkin mereka
belum dapat info atau gimana soal di Busit. Jadi shadownya itu atau bayangannya itu masih pakai bayangan kendaraan yang ini kayak traffic yang biasa. Kalau bus yang ori itu atau mod-mod dari kayak punya Om Farid Madiawan itu bayangannya kan udah ditebelin tuh pakai tombol anim. Nah kalau mod luar biasanya belum. Nah ini belum nih. Ini bayangannya masih bayangan tipis yang standar ya, belum ditebelin kayak punya Om Farid gitu. Karena itu kan harus dibikin sendiri. Itu ngambil satu slot ini juga kan, tombol anim juga. Ini kenceng nih, 150 dah. Setirnya ini kayaknya kalau speednya terlalu tinggi ya wajar, busnya enteng soalnya dia bisa kayak agak-agak nggak stabil gitu. Tapi kalau di speed 100 ke bawah ini enak banget dibawa. Remnya lumayan pakem, cuman dia nggak ada kayak suspensi yang nih kelakuan traffic bus pulang pergi tuh. Cepet banget dia larinya kalau di ini sekarang di map, sering nabrak-nabrak gitu kalau momennya pas gitu. Jadi kayak smart trafficnya itu mungkin di stel ini ya, kenceng gitu kalau bus pulang pergi itu. Tapi itu bagus, jadi kita bisa bikin video-video lucu yang random gitu. Nanti tak masukin di IG lah itu, bagian yang itu. Nah ini tampak depannya kayak gini. Cakep sebenarnya nih mod bus Al Bluebird American 2016 atau bus sekolah Amerika ya. Ini banyak di film-film pakai bus ini juga, banyak yang ngantar sekolah, ada yang film superhero juga. Aku lupa mas ini siapa, Mah Channel udah pernah share mod ini apa belum. Kalau nggak salah udah sih dulu. Mah Channel itu mod apa aja kayaknya udah pernah di share sama dia, sampai yang aneh-aneh. Ini kita cari jalan lurus ya, kita tes sampai berapa ininya speednya. Hmm, 120. Seratus lima puluh lebih. 200 tembus ya. Ini udah oleng ini di 200-an. Harus benar-benar stabil setirnya. Kalau bisa pakai setir analog nih, lebih stabil lagi. 212, 13, 214. Wow. 215. Kiki co. Itu kalau kata Fernalta. Loh ini nggak bisa mundur nih. Nyangkut apa bannya? Kayaknya nyangkut ini. Oh iya nyangkut. Udahlah. Derek 20.000 ya. Mending kita ini aja, kita biarin aja nih parkir di sini, biar aja tukang parkirnya nggak dapat duit tuh. Kehalang Indomaret. Secara keseluruhan mod ini bagus, layak disimpan ya, karena ini modnya juga free. Tombol animnya full, terus fiturnya juga lengkap. Ininya jalan, hidup semua, maksudnya kayak lampu-lampu gitu sen, nyala normal. Cuman minusnya tadi GPS-nya di dashboard nggak ada, atau aku yang nggak tahu cara munculnya, nggak ngerti juga. Barangkali Xteam 507 punya trik, boleh di share nanti ya di kolom komentar. Buat yang mau download link di deskripsi ke channelnya Xteam 507, jangan lupa subscribe. Thank you buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.